Hey, what's up, what's up, brothers and sisters? Welcome to my channel, Shami City Boy here. I'ma kick back when you fake like that. I'ma kick back when you fake like that. Okay gang, so konten aku untuk kali ni aku nak buat apa? Okay, konten kali ni aku akan bagi hadiah. Bukan bagi hadiah lah, nak kata hadiah aku ni bodoh-bodoh je. Bagi macam cerita mata lah sebelum aku berpisah dengan bini-bini aku, dengan crush-crush aku, dengan skandal-skandal aku. Aku akan bagi sedikit cerita mata and aku nak tengok reaction orang. Sebab aku cakap hari ni aku hari terakhir aku dengan orang. Tapi aku nak buat macam suspense sikitlah. Kenapa hari ni hari terakhir? Kenapa bukan hari selamanya untuk saya kan? So hari ni aku nak bagi sedikit cenderamata untuk contohnya kita ada Aira, kita ada Nisa. Bukan kan? Kita ada Aira, kita ada Atika, kita ada Fatin dan kita nak tengok lagi siapa yang bakal jadi mangsa aku. So tanpa melengah masa, korang akan datang layan konten ni sampai habis, okay? Let's go. So Tika, yeah. I just nak bagi tahu yang hari ni adalah last day I sama you. Kenapa? Hari ni adalah hari last day. Aku akan rapat dengan kau. Aku akan jadi dengan kau. Kau nak keluar ke? Apa mendapatkan kalau aku keluar? Oh, janganlah. Be serious. Kenapa? Aku ada masalah-masalah yang aku minta orang tutup lah. Kalau yang sebelum ni aku ada terkasar bahasa ke ataupun Siapa nak isyuk dengan aku nanti? Apa yang pandai ada partner baru yang boleh berhappy dengan kau semua. Kenapa kau nak keluar? Apa lah? Janganlah. Just aku nak minta maaf kalau sepanjang aku dengan kau ni aku banyak terasakan hati kau ke apa. Okay? Chami, kenapa nak keluar? Kenapa? Kenapa nak keluar? Tak ada apa. Ah? Tak ada apa. Cakap betul-betul, kenapa nak keluar? Kenapa nak keluar? Ini bukan rezeki aku kat sini. Taklah, rezeki tu ada je. Tak payahlah keluar. Aku tak boleh. Ya, aku tak adalah. Aku tak adalah sama keluar. Kenapa kau pergi mana? Siarlah aku lagi. Tak adalah. Aku tak naklah tengok air mata perempuan jatuh. Kenapa? Perempuan tu aku mahal, tak boleh lah kalau geng-geng air team nak keluar. Okay, aku just nak beritahu yang hari ni last day. So, talent baru dah masuk. Ya, aku punya. Talent baru dah masuk. So, aku dah tak boleh nak rapat dengan kau, caring pasal kau and ada dengan kau. So, selama kita ada masa bersama, minta maaf kalau terasa bahasa apa. Tak ada, Jami. Aku okey je dengan kau. Kau nampak penat je tu. Nah, minum air dulu. Aku ingat kau nak keluar cincin tadi. Janganlah. Keluar cincin untuk orang yang tak tempat pun. Doa aku. Rupanya keluar-keluar air soya. Okay. Okay. So, untuk baby, jaga diri elok-elok. Abang ada yang lebih. Aku pula geli. Okay? Okay, abang. Ya, sayang. Okay. Abang. Ya, yeah, baby. Best ni panggil abang. Nak last ni panggil abang banyak-banyak boleh tak? Ya, abang best ni. Aduh. Impian ni, impian. Okay? Abang dah nak end ke? Sebenarnya abang jujur. Apa dia abang? Abang adalah salah satu fans Tika yang abang rasa abang nak ship dengan Tika. Tapi itulah, nantilah ada rezeki kita ship sama . Okay abang, abang jangan lupa saya tau. Okay, always ingatkan you sayang. Okay? So jaga diri. Okay, jaga diri juga. And semoga berjaya. Amin. Amin. Bye-bye Tika. Bye-bye. Okay. Inilah paling aku tunggu sebenarnya. Kenapa? Kau buat apa? Sayang. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kau kopiah kau lupa sayang ni? Tak boleh dah. Mi, kau tahu kan? Kau crush aku. Kau tahu kan aku memang dah ada lama perasaan? Menipu. Tak, okay. Kau tahu tak? Best satu, kita nampak Ganda dan Amanda. Okay. Dia buat macam mana?
Saya Kanda, saya Amanda, ada-ada. Aku teringin benda tu ni. Okay. Saya Syami. Saya Mimi. Apa? Mimi. Saya Syami. Saya Mimi. Misha. Awak buat saya blushing teruk, Wak. Saya blushing saya juga. Saya tak boleh, Wak, macam ni. Astaghfirullahaladzim. Allah, ya Allah, yang kau songkok ni, Allah. Mak, nampak macam kau kopi lagi, kan? Astaghfirullahaladzim. Okay. So, okay. Mi, konten aku untuk kali ni, aku pihak, just nak beritahu. Okay. Aku minta maaf kalau sepanjang aku berkenalan dengan kau. Ataupun kita bekerjasama sebelum ni. Ataupun daripada zaman kau tolong aku lagi, aku juga minta maaf. Tak ada, sama je. Banyak sangat juga buat sakit hati kau. Kau pun tolong aku juga. Tolong gureskan hati perasaan kau. Ada sikit, tapi aku pun ada aku juga sikit. Aku minta maaf. Cuma aku nak beritahu, hari ni adalah hari terakhir yang aku akan bersama kau. Kenapa pula? Baru je tadi Misha. Kenapa pula hari terakhir? Sebab tak aku teringin. Nak buat semua benda tu sebab hari ni hari terakhir aku. Terakhir apa? Aku tu kena minta maafkan. Hari ni adalah hari terakhir aku dengan kau. Boleh ada dengan kau. Boleh care about kau. Kenapa tak? Okay, kenapa hari terakhir? Ha, kenapa hari terakhir? Nanti kau akan tahulah. Kahwin dah? Nanti kau akan tahu. Kau dah kahwin? Bukan. Tunang? Bukan. Habis tak? Nanti aku akan pergi. Pergi ke mana? Tu nanti kau akan tahu. Pergi ke mana? Kalau aku tak ada kau risau. Pergi ke mana? Kalau aku tak ada kau risau. Sebab? Sebab kau ada juga waktu aku dulu. Kau pernah menghiburkan aku. Walaupun kita ni pernah bergaduh. Tapi kau pandai ambil hati aku balik. Faham tak? Kau, walaupun kau ada ibu kau, tapi kau buang juga ibu kau kadang-kadang. Jangan nangis. Air mata kau tu mahal tu. Lah. Cuma aku yang boleh cakap. Cuma aku nak tahu kau pergi mana. Cuma aku nak cakap gula je lah. Kau pakai kopiah balik. Teguk sangat ke? Kenapa kau pakai kopiah? Dah macam lain. Ha, okay. So, apa yang aku boleh cakap, hari ni adalah hari terakhir sebelum aku... Sebelum aku disikkan dengan orang lain tu. Bangang. Tak adalah, Mi. Takkanlah. Bangang. Takkan aku nak tinggal dengan kau. Kau kalau hari terakhir sikgu ni, kau tak, hari benda ni, tu memang kau sebelum ni kau pernah ada. Bukanlah. Kan, macam tadi aku buat dengan Atika. Kan korang kan sayang aku. Ada yang sayang, ada yang crush, ada yang betul-betul skandal. Ada. Macam tu. Kan, overall. So, aku tak naklah tinggal sayang aku ni bersendirian. Okay? Risau. Habis. Yelah, kau habis. Yang tu kau tak nak terakhir sangat. Habis. Itu kau berhari-hari dengan orang lain. Habis je saya shoot dengan talent baru. Kita pergi keluar ke makan tamu yang okay. So, sebelum tu minta maaf, okay. Aku tak percaya dah lepas ni. Okay, faham. Minumlah sebab ini nampak haus sangat. Okay. Tak susu. Jom main. Faham lah, kau nak mencuba pipin. Jom main agak kau. Macam makan bini aku. Okay. Apa lagi dia ni? Ada iklan pula. Birthday aku hari ni. Push. Ya ke? Wish. Cepat. Happy birthday to you. Tapi dia nampak macho tu, dia buat rambut macam tu. Kan? Sebenarnya tak lawan. Semoga berjaya dunia ni. Amin. Kau pun sama. Dia jangan buat macam ni dah lepas ni. Kenapa? Risau. Risau. Sebab kan sekarang ni kau tengah bahagia kan. Bergegar satu pucung. Ya, satu pucung tahu yang bergegar daripada Aira. Ami juga. Ami, you know so good. Saya. Ya, baby. Ii, rasa nak buang kopi lah. Rasa macam nak makan ni akan meatball. Meatball. Kepala tu geram pula tengok. Rasa nak kahwin. Ingatkan isteri tu. Ami, kenapa gatai sangat? Sebab nak minta air dah garu kan? Garu tapi macam besar sangat. Dia kena garu gitu macam tu. Aira. Ya. Dia tak biasa dia garu badan sendiri. Bukan. Besar juga. Bukan. Ada orang tolong garukan. Wow. Kan am. Okay, Aira. Ya.
Ami just nak beritahu yang Ami bakal tinggalkan Aira lepas ni. Ami bakal tinggalkan Aira lepas ni. Eh, mana? Hari ni hari terakhir Ami bersama Aira. Hah? Sungguh. Mana gimana? Sungguh. Mana gimana? Aira rasa kehilangan tak kalau Ami tinggalkan lepas ni? Dia mana gimana? Sungguh. Hah? Oh, Ami tinggal. Serius. Ami bakal tinggalkan. Hah? Sebab hari ini adalah hari terakhir yang Ami boleh dekat dengan Aira sebab esok talent baru dah masuk. Ingatkan nak keluar AI dah tadi. Nak keluar AI dah rasa apa? Aira rasa kehilangan lah Ami. Terkejut aku ingat kamu nak tubik AI bodoh tadi. Kita kan boleh juga luar. Bukan, cuma Aira hilang semangat. Kenapa? Tak boleh lah kalau Ami tak ada. Hilang satu semangat Aira. Ai, kenapa satu? Sebab banyak sangat semangat. Banyak sangat? Ya, banyak. Maju kau. Ya. So, sebelum Ami dengan Kak Aira, Ami ada sedikit cendera hati untuk bagi Kak Aira. Harap Aira boleh terima dengan seadanya. Kan? Ya. Walaupun benda ni berulang. Apa nak boleh lipah kat aku? Tak. Kenapa setiap kali episod Ami ada air kotak? Ami collab dengan season ke sebenarnya? Habis save budget. Save budget. Ami, Aira akan simpan air ni sampai berkulat. Yes. Tolong. Sebab Aira sayang Ami. Lagi satu. Ya. Walaupun benda ni tak ada harga. Ya, yeah, Aira tutup mata Ami. Buka lah mata. Ami! Ingatkan cincin tadi Ami. Aira akan simpan. Tebuk lah bila buat cincin. Letak tepi ni. Aira. Yeah. Oh, comel dengan Aira malam ni. Nak tumbuk. Thank you Ami. Harap Aira dapat. Ami jaga diri Ami. Aira sayang Ami sangat-sangat. Sayang? Ya. Yeah. Nanti beritahu kat Mama, okey? Okey, Mama tolong tengok konten ni. Mama, Aira dah hantar. Kepada talent baru. Jangan Ami. Kepada talent baru, tolong Ami. Ami lupakan. Jangan. Padam. Ini adalah meatball saya. Dah. Pergi ke Kaira. Pergi ke Kaira. Ami. Lupakan aku. Ami, jangan Ami. Oh, buang yang tergamak. Kau pijak. Okay. So, sekarang ni kita dah ada meeting. Yeah. So, kita nak kena chow sekarang. Let's go. So, let's go. Haa! Okay, apa benda ni? Apa? Gelap. Apa yang gelap? Nampak hidung besar je. Hidung saja. Hidung besar. Aduh, asal lah. Nampak gigi kan? Nampak halangan beliku. Oh, anjan. Gigi tak sekata. Lagi nampak hidung, nampak gunung. Gunung Fuji, Amal. Okay. Din. Apa? Aku nak bagi tahu ni. Apa? Hari ni hari last tau. Aku layan kau, aku ada dengan kau. Asal lah. Sebab setiap esok, buah hati aku dah sampai. Ya. Yeah. Tak kisah pun. Buah hati aku dah sampai, so aku nak kena jaga hati dia. Jagalah! Tak kisah pun. Sorry lah kalau aku tak jaga hati kau hati. Dia buat apa nak jaga hati aku? Gila! Kau nyanyok ke? Kita dah lama bubar! Kita dah lama putus. Bubar! Putus. Bila mana menjindak kau dah? Okay, okay. Memandangkan sebab aku pun dah nak pergi tinggalkan kau. Aku ada lah tiba. Aku ada sedikit cendera mata untuk kau. Cendera mata, hong. Kau apa? Betul, aku ada sedikit cendera mata sebab cendera mata, gila. Okay. Bukan cendera mata lah. Ha. Macam hadiah terakhir lah sebelum aku pergi. Sebab aku nak bahagikan orang lain lepas ni, aku nak kena bagi kat dia pula. Okay. Kau bahagia tak dengan aku selama ni? Bahagia tak dengan aku? Takkan main lah. Okay? Oh, so, okay. Ya, aku kena tutup mata ke? Ini adalah hadiah pertama. Ini ke? Ini je aku cakap. Aku ini ke? Ini ke? Bukan yang ni je ke? Tak. Ini ke? Yang ni lepas tu. Yalah, disebabkan kita dah kawan lama, aku bagi lebih kat kau. Apa? Muka pun mak gelap pun dah. Ana sini ni. Kau kenapa ni bagi benda-benda macam ni? Kau kan nampak ke budak-budakan. Macam? Aku bagilah lollipop. Aku macam budak-budak je tapi aku bukan budak-budak. Tak apalah. Aku tak nak lah ini. Kenapa? Nanti gigi aku banyak lagi. Tak, bukan. Kau kena gigit part yang tak kata tu. Bagi dia apa? Bagi dia masuk. Bagi dia sekata. Biasa bagi dia je. Kau kena bijak, Tim. So aku nak gerak dah tinggalkan kau. Kau dah ready belum? Tak ready? Janganlah Syami. Syami. Kenapa kau tak ready? Kan kau... Aku berkopiah hari ni. Kau respect aku sikit. Sebab kalau aku buang kopiah, aku takut aku balas balik benda tu. Jom buka. Weh, ni. Okay. So, kita tak gambar dulu untuk kali terakhir, Tim. Apa ni dah tak ada dah. 1, 2, 3.
Sikit. Mau kau boleh hudung, okay. Satu, dua, tiga. Waduh! Hei, kontrol, kontrol. Waduh! Tanya buat, tanya buat. Waduh! Kau dah buat, kau dah buat. Okay. Dah cukup lah. Okay. Dah cukup. Itu je. So, aku pergi dulu. Okay. Jaga diri. Begitulah awan nano. Okay. Okay. So kat sini kalau kau boleh tengok ada siapa? Farida baru dengar. Yang terakhir yang membahagiakan hidup aku. Farida. Okay. Hah? Orang terakhir yang membahagiakan hidup siapa? Hidup aku. Okay. So dah. Okay. Hari ni aku just nak bagi tahu yang hari ni hari terakhir aku bersama kau. Hari ni hari terakhir aku dekat dengan kau. Kenapa? And aku minta maaf kalau sepanjang kita bekerjasama ni, sepanjang kita bersama, aku banyak sangat sakitkan hati kau. Banyak sangat. Kami kenapa? Buat hati terguris ke apa? Sebab hari ni hari last day aku. Kenapa last? Memang hari ni hari last day aku dah. Aku betul-betul minta maaf kat kau. Kenapa? Cuba kita sebab Tuhan adalah sebab aku sendiri lah. Tapi aku betul-betul minta maaf dengan kau. So aku harap esok adalah hari tanya baru masuk. So aku harap dia boleh pilih Farida, anak baru dia ni, dan berjayakan kau. Dan kau pun boleh bawa watak kau. Boleh. Tapi kita kan nak jadi partner rival hang aku. Maybe daripada rival tu akan bertukar kepada aku fanatik partner kau. Sebab depan ni aku akan tengok daripada rumah je. Kenapa? Hang tak ke mana? Habis tu hang nak keluar. Tu nanti kau tahu-tahulah sendiri. Sebab kenapa sekarang? Cuma aku tetap minta maaf dengan kau dah. Sebab aku banyak sangat sakit hati kau. Buat kau terasa. Walaupun kau kuat, kau senyap, kau gelak. Tapi aku nampak kau terasa pada saat aku. Aku tetap minta maaf. Aku betul-betul minta maaf sebab aku tak berjaya naikkan Fahmi. Aku tak berjaya pertahankan Fahmi. Aku tak berjaya buat kau happy ke apa. Aku betul-betul minta maaf. Aku tak tahu lah sebab dalak memang tu. Sebab hang bagi hint ni banyak kali dah. Hang selalu bagi hint yang macam ni lah, hint yang nak keluar lah, itulah, inilah, benda yang sedih lah. Aku tak tahu sebab apa, even kita dulu partner, rapat semua. Kan kita kan jarang share. Aku tak tahu, tapi aku tanya nak tahu juga kenapa. Ada masalah ke? Masalah tu tak boleh settle ke sampai yang nak? Itu kau tak perlu tahu. Just sekarang ni kau jangan serabutkan kepala otak kau sebab kau memang nak kena fokus on your work lepas ni. Aku doakan kau sebagai partner lama aku berjaya dunia orang pun yang hidup. Nanti kalau kau boleh pelis, minta lah mak kau tau. Minta lah family kau, cakap aku betul minta maaf kalau sepanjang aku je sama dengan anak dia. Aku banyak sangat salah bagi saya aku. Aku betul minta maaf. And semoga berjaya Farida. Kalau aku tahu ni adalah apa yang terakhir aku jumpa hang ataupun aku menyesal. Menyesal? Aku menyesal 2-3 hari ni aku tak apa dengan. Itu benda kita tak boleh nak jangka. Bukan salah kau. Cuma kalau boleh dia saat terakhir ni aku nak dengan kau lah. Salah aku banyak. Tak, hantar mana ada salah dengan aku. Salah aku banyak sangat. Aku minta maaf. And aku sentiasa doakan perjalanan hidup kau berjalan dengan lancar. And semoga kau mendapat jodoh yang baik. And yeah, good luck in your future, Farida. Go, fighting, go. Okay? Cuma last aku nak bagi kau ni kotak. Lagi satu aku nak bagi kau lollipop. Sebab depan ni muka aku lagi dah. Biar aku akan tengok dekat YouTube. Tak payah nangis-nangis. Tak ada guna. Gulak tau. Gulak.
Jangan nangis. Sebab esok kedua-duanya akan dipilih. Kita akan jadi ramai. Kita akan jadi ramai. Dua tiga hari ni aku perhati je. Apa? Ludah. Oh. Chemistry gila-gila kau-kau. WhatsApp dulu lah sebelum main game tu. WhatsApp dulu. Kamu elok sikit nak. WhatsApp dulu. Aku dua kali tau. Nampak macam mana? Tak apa. Tak ada. Chemistry kita dah tak ada dah. Sekarang kau. Yeah. Aku dah tengah-tengah malam buta ke 2 sekarang pagi dia bagi aku keluar air mata macam ni. Sudah. So tengok-tengok esok tak payah kena pilih berpada muka. Kalau tak kena pilih aku, shit lah kan. Sayang aku. Siapa? Mimi. Mimi ke pandangan lambat. Hang mau pandang aku tak? Tak mau. Aku nak pandang budak baru. Kalau awak ni budak baru tak nak ayah? Hang dia mau kan? Tak mau aku. Anda tolak, tak mau. So dah, start esok kita dah start tak lima malas. Aku tahu sekarang kau tengah mood malas, aku pun tengah mood malas. Sebab aku ni semangat bila ada Farmi je. Jujur aku cakap, aku semangat bila ada Farmi. Habis bukan, Farmi. Semangat bila ada aku je. Eh lah! Ha, aku pijak dengan kau. Eh, dulu dia sahaja. Eh, last hari tu dah. Farmi bubar apa aku dah start malas tau. Dah, aku tak tahu lah dah macam mana kalau tak ada hang. Tu lah kau. Haa. Buat aku menjuk. Dah lah kau. Kau pergi balik lah. Dah aku 3 pagi je ni. Okay. So dah. Ganti balik air mata aku. Ganti lah balik air mata aku ke? Tidur. Okay. So good luck esok dah. Allah. Bersama pilihan kau. Doa semoga dia pilih kita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kau memudahkanlah urusan pada esok hari. InsyaAllah talent baru tu adalah talent pilihan kami. Andai kata kesemua talent itu tidak memberi kerjasama dengan baik, tidak memilih kami, kami terima seadanya, tapi kembalikanlah kami. Amin. Okay, so okay. Dah, sudah. Oh, memang aku dah nak bagi benda ni lah. Aduh, thank you. Bye bye. Tadi aku dah cuba dah satu. Siapa kau tak tahu? Wah, dia dah lipat. Aku yang tak mi. Dia tak hargai, so aku curi je. Macam mana? Aku curi. Kelak lah. Thank you. Kelak. Okay. Terima kasih. Sama. Ada dia je lah pada aku ni. So, itu saja konten aku untuk kali ini. Minta maaf kan kalau konten terlalu simple ataupun terlalu bosan. Aku jujur dengan korang, kali ini aku memang serabut gila kepala otak aku. Aku pilih rasa macam kadang nak keluar. Tapi aku ada mission yang aku perlu diteruskan lagi. Aku tak happykan lagi betul-betul family aku. Aku tak target lagi, aku tak capai target lagi. So, aku perlukan teruskan perjuangan aku meskipun aku ni tengah dalam serabut. So aku minta maaf kalau konten aku kurang quality untuk korang, kurang apa menyelah, bosan untuk korang. Aku betul-betul minta maaf and aku admit konten aku membosankan. So insyaAllah lepas ni aku akan upgrade, aku akan cuba sedaya upaya untuk hiburkan korang and yang terbaik daripada korang, yang buruk-buruk semua daripada aku. Aku betul-betul minta maaf, okay? So aku harap korang dapat enjoy dengan konten ni. Minta maaf kalau sepanjang mana dan ni atas awas saya ataupun tersinggungkan hati perasaan mana-mana pihak. Harap dapat dimaafkan. Sehingga kita jumpa lagi di next content. Jaga diri, jaga makan, jaga solat. Jaga diri anda untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting siapa yang bakal dengan Kak Dah, jaga diri dulu, okey? Assalamualaikum.